Oke okay, YouTube, kembali lagi dengan saya Wisnu Alaf di channel Teman Motor. Pada sore hari ini, gue bersama kawan gue siapa nama lu? Raski. Nama dia Raski. Nih kenalin nih kawan dari SMA gue, teman bekers. Sore kali ini gue mau nge-review motor dia, review singkat aja kita ya. Okay. Bro, kalau boleh tahu, ini motor apa nih bro? Sebenernya orang-orang dia tahu sih, nggak eh, gapapa, <tuh> Ya, <Pak. tuh> ya <Pak. tuh> lah ya motor gapapa. ini ya emang eh sih jenisnya itu Honda CB150R uh -huh. yang dimodifikasi style uh, adventure atau seperti model touring kekinian lah kalau oh, orang bilang okay. kan. jadi lo lu, lu beli motor ini lalu lo modif dengan spesifikasinya itu untuk adventure yes betul untuk kayak model-model GS atau gitu ya iya betul sejenis itulah istilahnya Nih lo dapetin motor ini tahun berapa? Ini tahun dari tahun awalnya gua merintis pas lulus sekolah. Mantap. Jadi, <laughs> jadi kalau boleh dibilang nih motor sebenarnya hasil, kan? hasil perjuangan setelah lulus SMA ya. Iya, betul betul betul. Untuk Sorry ada iklan. <laughs> <laughs> Untuk spesifikasi singkatnya, ini motor kaki-kaki lu make apa? Kaki-kaki gua. Untuk velg lo oh. make velg depan ukuran berapa? Belakang ukuran berapa dan dibalut dibalut ban apa? Uh, kalau untuk pelek ban depan itu kita pakai 3 inci. Depan 3 inci. Merah Merak, Pirosi depan belakang juga Rosi. Oke. Okay. ban depan pakai apa? Eh Rosi. Maaf maaf maaf. <laughs> Oke, okay, apa? Ban eh pelek lu apa nih? Sprint. Pelek gua Meleknya sprint belakang ya. Belakang 4, depan 4,5 inci nah yang oh, depan itu lo sorry gue potong depan ini lu 3 inci belakang empat setengah inci iya. empat setengah inci lah istilahnya merek velg ya kalau boleh sprint dua-duanya iya yep. untuk ban depan lu pake ban depan gua Virelli Virelli belakang juga ya iya tapi jenisnya beda-beda oh. Virelli Firelli nah. itu ada Angel City gua nah. pake yang tipe Angel City karena itu gimana ya buat touring itu nyaman aja oke okay. untuk ukuran depan itu lo pakai ukuran berapa De depan banan? itu gue pakai ukuran 110 per 80 belakangnya 150 per 60 untuk gearnya sendiri lo pakai wah kalau untuk gear gue pakai karena gue suka kecepatan sama ah uh -uh suka ya you know lah ngomongin kecepatan <laughs> bro, kayaknya mesin udah demen ini bro <laughs> kalau untuk eh? mesin sih speknya ya baru main apa aja tuh portingan aja sih porting porting porting, porting sedikit uh, kampas kopling kampas kopling gue pakai pakai racing lah per ya pernya juga pakai per racing kawahara kawahara ya yeah. ini untuk bagian kemudi stang lu pakai fatbar ya ya yeah, Merknya dengan... itu dengan merek Protet eh pro taper. Hmm, untuk ininya apa namanya antingan ya? antingannya? Antingannya ini. Lu tinggi pakai berapa senti? 5 kayaknya. Ada 5 sentian mah. Untuk visor sendiri ini lu pakai visor apa nih? Visor custom. Custom Itu ya. Itu gua pesen di ATM. Nih keren nih <coughs> buat kalian para peturing motor kalian harus dilengkapi dengan fatbar karena ada gunanya juga nih gunanya buat apa doing bro ini untuk melindungi kaki sebenarnya sih. Kalau ketika yeah, kalian ya. jatuh apa? Maaf ya Allah, amit-amit yeah. Untuk jatuh itu untuk melindungi kaki supaya nggak gencet tangki. Udah gitu kalau jatuh di itu juga nggak terlalu apa sih ya namanya? Nggak terlalu berbahaya untuk dengkul. Jadi melindungi dengkul Anda. Iya sih, Betul. Ini lo custom apa beli di bengkel, mengapa apa gimana nih? Ini gue beli di bengkel tapi custom sendiri, oh. sesuai keinginan gitu loh bentuknya, bikin sendiri berarti ya. Iya Tapi oh. dengan ya satu klub teman klub lah, istilahnya gitu lah. Istilahnya itu gue disuruh bikin tapi dengan desain gue sendiri hmm. gitu loh. Oke, okay. untuk dari lampu penerangan nih, bro lu kayaknya pakai lampu Cree over ya? ya betul itu gue pakai yang depannya dua ya emang. yang bagian atas yang bagian nah. atas dua yang bawahnya lagi tuh gue pakai lampu untuk kabut lampu kabut warna putih pak kuning embo yang gue pakai sih putih putih aja. semua eh, putih semua karena gue nyamain lampu led untuk motor ini Oke, ini untuk bagian kita ke bagian belakang ini kita bisa lihat ini lu make kotak nasi ya, <laughs> baskom <laughs> apa tukang somai <laughs> somai ini <laughs> Baso baso, siapa yang mau beli? <laughs> nih, kalau boleh tahu nih box mereknya apa? Ini gue box merek Givi E45. Kalau waran baru ya yang Ii. yang ya maksud gue setelah kan Givi E45 kan banyak serisnya. Iya, betul. Ini... Ini keluaran yang lampu yang lampunya itu mikanya iya. itu warna putih. Wah, mikanya bening ya. Iya. Ini lu yang lampunya bisa nyala apa ya enggak? Itu gue pakai yang enggak nyala. Yang eh, enggak nyala. Ya. Karena Oke. biar enggak treble di lampu sih. Terus untuk bracket sendiri ini lu kayaknya udah pakai bracket SB 2000 ya? Iya ya, SB 2000 itu gue merek Givi tapi Givinya Givi lokal, gue pakai. Makan lokalan juga sebenernya bagus sih bro, asal kaki-kakinya ini. <laughs> ya penting. Kalau kita ya. kita kesini dulu bro nih. Sini. Ini untuk pelindung tangan handbar lu pakai apa? Fast bakers mereknya. Fast Bike ya? Iya. Cukup keker besi ya ini dia besi campur aluminium jadi nggak terlalu bebannya nggak terlalu banyak ini loh ringan lah istilahnya yeah. eh ntar dulu gue lupa tadi kan kita ngomongin gire gire gear itu lo pakai ukuran berapa oh gue gire itu pakai merek pertama itu triple s triple s habis ukuran. itu ukurannya 45 45 depan eh, 15 15 15.45 ya iya. Yeah. udah kayak ini ya tahunnya uh, Indonesia Merdeka ya 1945 iya yeah. kan eh iya itu mah 1945 <laughs> ya, bang, <45. laughs> untuk kalian yang mau modifikasi motor CB kalian seperti ini bisa, bisa dicontoh untuk spek-speknya tadi Oh ya lupa ini Apa untuk lagi? suspension kan udah ditinggiin yep. depan tinggiin berapa belakang tinggiin berapa kalau depan gue tinggi saya gue tinggiin ya gue tinggiin itu 5 cm dan belakang 7 cm dan gue tambahin lagi pengeras di belakang jadi 8 cm lumayan tinggi juga ya kalau misalnya yang tingginya cuma 150 gak, atau 160 kita bro, gitu. bro emang gak takut jatuh apa bro ya kalau jatuh di pelukan hati mah nggak apa-apa <laughs> jangan di <dipelukan> apa -apa. hati <laughs> untuk jok belakang udah ada yang isi belum nih wah kalau itu lihat tuh sampai berdebu kawan ada yang mau lu ceritain lagi tentang ini? Hmm, untuk kapasitas sih gua tromol ya. Nih, untuk ya. tromol gua pakai belakang VND. Belakang Itu ya harganya sih uh, cukup ya cukup lumayan dibilang murah sih nggak terlalu mahal banget untuk kalau yang cem depan itu gue pakai tromol cemco cemco ya di atasnya vnd nah kalau jari-jari gue pakai tdr jari-jari tdr yep om kok nggak pakai ahm yang orinya om nggak ah itu merek asli dealer-nya. <laughs> oke mungkin cukup segini dulu kali ya review singkat motor ini untuk semisal ada perubahan lagi nanti kita bikin kontennya bareng-bareng lagi bro oke, siap. thank you banget bro udah gua sita waktunya sore-sore hari ini kalian bisa lihat motornya nih oh, sun sunan, nih motornya CB Street Fire 150 keluaran tahun 2017 ya iya betul awas oh, bro ada motor bro Oke mungkin cukup sekian dulu kali video dari gua kurang lebihnya kurang lebihnya mohon maaf salam salam apa ya salam hayu meluncur yeah, ya gak para. jelas sudah dah yoi bro okay. thank you banget bro Yo. udah di review motornya jangan lupa di subscribe guys channelnya di like juga oke okay? komen kalau misalnya ada anak anak bakers juga <laughs> oke okay deh thank you thank you thank you goodbye